Saudara Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan sejumlah fasilitas di IKN Nusantara, diantaranya meresmikan Istana Negara IKN. 2, 1. Peresmian Istana Negara Ibu Kota Nusantara ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Jokowi, didampingi Ibu Negara Iryana, Menko Marves Luhut Panjaitan, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Sementara itu, untuk Istana Garuda IKN masih dalam proses penyelesaian dan diperkirakan butuh 1 bulan lagi untuk bisa diresmikan. Jokowi menyebut nantinya Istana Garuda IKN akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Sekretariat Negara dengan luas 56. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.